KPM. Cikgu Fairuz. Cikgu. Kawan-kawan, ada nampak Cikgu Fairuz tak? Yalah, Ifan nak cakap dengan ni tapi latihan pun belum mula lagi. Sebab tu Ifan kena cari dulu Cikgu Fairuz. Bola dah ada. Cikgu Fairuz. Cikgu. Mana Cikgu Fairuz ni nak mula latihan ni? Cikgu. Cikgu Fairuz. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan rancangan Sukan di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda tentunya Irfan Syahmi. Untuk hari ini kita masih akan belajar berkenaan dengan sukan memanah. Jadi pastinya kita akan panggil dulu Cikgu Fairuz. Cikgu mana Cikgu Fairuz? Cikgu Fairuz. Kat sana ke? Ini hai, dia. Hai. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik, bertemu lagi kita dalam rancangan kali ini. Episod ini kita akan kemukakan kepada penonton semua antara perkara yang kita perlu tahu sebelum memasuki pertandingan asas ni lah. Okey. Okey, untuk segmen pertama ni Cikgu, apa yang akan kita belajar sama-sama? Okey. Sebelum kita, saya percaya ya murid-murid di rumah dah buat persediaan yang sebaiknya untuk menjalani latihan dan untuk pergi ke Kejohanan. So memanah dia bukan boleh ambil buah hari ini terus pergi ke Kejohanan. Tak boleh, Fan. Eh? Kena ada latihan dulu. Dia kena ada latihan. Dan latihan dia mesti berfokus. So seorang jurulatih ataupun guru di sekolah, dia mesti tahu kesilapan yang acap kali dilakukan oleh para atlet dia lah. Untuk pergi ke padang hari itu secara sistematik ya, Ifan, ya, saya bagi tahu. Okey, persediaan kita. Bila pergi ke padang mestilah berfokus. Berfokus. Jurulatih perlu mengenal pasti dulu apa kelemahan atlet dia. Kesilapan yang selalu dilakukan. Teknik yang tak betul. Kita dah belajar teknik asas. Okey, apa yang tak betul kita nak betulkan. Acap kali kita tak nak dia buat kesilapan yang sama supaya error dia lebih orang kata apa, kalau dalam memanah ni error dia lebih grouping, lebih cantik. Lebih cantik. Supaya kalau dia group dekat kuning, fine, kuning je semua. Kuning je. Tak nak ada warna lain, tak nak. Okey. Okey. So, sebelum dapat kuning semua tu, training kita mesti kena berfokuslah. Jurulatih perlu kenal pasti bagi tahu murid hari ini kita ada masalah apa. Saya nak betulkan apa. Semalam masa sesi latihan semalam. Saya nampak Ifan punya release tak cantik. Tak cantik. Tak cantik. Nampak kesilapan dekat situ? Jadi kenapa kesilapan tu berlaku? Kita kena kenal pasti dan hari ini kita betulkan. Okey. Kemudian kita kena tahu apa dari segi warm up. Warm up cikgu. Okey. Okay. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti kecergasan, pastinya kita perlukan aktiviti warm up dulu. Betul. Pemanasan badan. Okey. Jadi untuk sukan memanah ni cikgu, mungkin ada cara yang spesifik atau bagaimana cikgu? Memanah ni warm up dia secara general, tapi general dia tak terlalu macam gimnastik nak kena split apa benda semua. Okay. Memanah tidak. Jadi bila pergi competition tu, pada pendapat Ifan, Ifan rasa memanah perlu tak untuk kita berlari ataupun jogging? Ifan rasa perlu juga cikgu. Perlu. Perlu sebab bila kita berlari dan kita mengeluarkan peluh, kita akan rasa lebih yakin untuk melakukan pergerakan cikgu. Lebih bersedia. Bersedia. Kan? Okey. So begitu juga dengan sukan memanah. Betul cakap Ifan ya. Sesi latihan kita mesti menyeluruh. Kita tak boleh cakap sukan memanah tidak memerlukan latihan berlari. Tidak. Mungkin ada yang kata, alah pakai tangan je kan. Kenapa nak berlari pula? Betul. Sebenarnya
Kita punya kejohanan panjang. Jadi adik-adik nak pergi kejohanan, kejohanan kita bermula daripada pukul 8 pagi sehingga 5.30 petang ataupun pukul 6 ataupun boleh drive pergi ke sampai pukul 7, Ifan. 7 malam. Ha, tengok pada keadaan. Jadi adik-adik mesti perlu bersedia dari awal supaya fokus tak hilang dan body tak mudah penat. Okay, kita perlu berlari juga. Baik, bercakap mengenai warm up tadi, adakah kita boleh lakukan demonstrasi di sini? Boleh. Jadi macam biasa, saya bawa dua orang pembantu saya. Yang biasa tu, Zarif dan juga Shakira ke cikgu? Ya, betul. Zarif dan juga Shakira, atlet kebangsaan bagi acara memanah. Apa khabar? Sihat semua? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, untuk kali ini kita akan mulakan dengan aktiviti warm up dulu. Betul. Jadi mungkin mereka boleh tunjukkan. Silakan. Okey, warm up yang simple sebenarnya murid-murid dekat rumah boleh menggunakan warm up yang sesuai lah. Yang tidak membahayakan diri. Ini cikgu tunjuk secara simple, secara general yang biasa kita lakukan sebab kita menggunakan jari. Okay. Kita nak jari kita ni lembut-lembut, nanti diorang akan tunjuklah. Kemudian kepala, ini juga penting ya sebab kita tak nak bila kita syuting bahagian neck kita ni akan jadi stiff. Kita tak nak keras ya. Kita nak yang lembut-lembut sahaja. Okey, macam mana Abang Zarif dah bersedia dengan Kak Shira? Okey, boleh tak kita tunjukkan pada murid-murid di rumah macam mana yang selalu kita lakukan? Okey, yang pertama, apa benda yang kita nak buat? Okey, kepala. Okey, kepala dulu. Baik. Okay, murid-murid, kita buat kepala ni perlu tolak betul-betul supaya kita rasa ya. Rasa cikgu. Betul, kan? Dengan kiraan 12. 12. Okey, kalau Ifan pandai, kenapa dengan kiraan 12? Itulah tu, sebab selalunya 8 cikgu. Saya 8 kan. Okey. Kiraan 12 tu adalah masa yang sesuai untuk kita gunakan muzzle tu. Maksudnya dia dah ready, dia dah cukup dah. Sampai 12. Baik. Serta pulanglah nak buat 16 pun boleh. Tapi untuk satu-satu muzzle tu bekerja dengan kiraan 12 sudah mencukupi. 12 mencukupi. Baik cikgu, kita mulakan yang pertama. Okay. Tolak kepala dulu. Boleh ikut. Adik-adik dekat rumah pun boleh ikut. Baik, kamu akan buat juga. Alright. Kita kumpulkan kepala. Satu, kita betul tolak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, dan seterusnya kiri dan kananlah. Kiri dan kanan. Okey. Okay. Lepas itu cikgu, okay, itu yang pertama. Next. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang apa kita buat? Sebab kita menggunakan bahagian tangan yang betul, banyak. Betul cikgu. Jadi kita perlu warm up banyak guna di bahagian tanganlah. Baik. Tangan kita dengan kiraan 12 juga. 12 juga kita kira sama-sama. Okey. Okey, 1 2 3 4 5 tolak, 6 7 8 9 10 11 12. Okey. Okay. Dan kita ulang di sebelah kiri pula cikgu. Ya, kiri dan kanan. Baik, kita cuba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey. Lebih rasa macam rasa tenaga. Lembut tak? Rasa lembut cikgu. Kena fleksibel. Kena fleksibel ya. Okey, tadi kepala sudah, tangan sudah. Okey, okay. Apa lagi? Jari. Kita menggunakan jari ya. Betul. Okey. Juga dengan kiraan 12. Kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Rasa cikgu. Jangan sampai jari kita rasa nak patah pula ke belakang. Jangan kuat sangat. Perlahan-lahan tapi bagi rasa. Rasa tegang di sini. Kita cuba. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Okey, cikgu, bila kita dah selesai di bahagian jari kita ni, okay, adakah kaki juga perlu kita warm up kan dia? Betul. Kita perlu warm up daripada okay, atas hingga ke bawah. Baik. Okey, kita terus turun kepada kaki. Oh, kita angkat. Okey. Okay. Saya buat kira lah. Cikgu tak nampak ya? Okey, cikgu kira saja. Silakan satu, cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Okey. Dan kita akan ulang di sebelah kiri, kiri dan kanan. Okey. Lepas tu dah selesai ke cikgu? Dah selesai. Baik, kalau itu nak buat kaki pun boleh. Oh, tapi boleh lagi? Ha. Untuk warm up untuk bahagian kaki sebab kita terus sampai ke tapak kaki kan. Baik, itu dia aktiviti pemanasan badan dari atas ke bawah. Ya, betul. Okey, lepas kalau kita contohlah kan, kita dah masuk ke Johanan cikgu, dah penat memanah, dah shoot, dah dapat bus air semua. Aktiviti cooling down macam mana pula cikgu? Betul. Tadi daripada atas ke bawah untuk warm up. Warm up, okey. Okey, cooling down kita akan buat daripada bawah ke atas. Ke atas pula. Okey. Dia penghabisan dia. Jadi kita nak terus pada cooling down kan? Boleh, cikgu. Okey. Zarif dan Syira, Syakira sila. Silakan. Okey, daripada bawah. Aktiviti cooling down. Okey. Sama. Sama macam juga. Macam warm up tadi, cumanya dia daripada bawah naik ke atas. Adakah senamannya juga sama, cikgu? Sama. Sama mungkin juga. Mungkin boleh tambahlah satu dua mengikut kesesuaian. Okay. Kalau dia rasa dia tak sedap bahagian pinggang, dia boleh tambah. Okey, mungkin Zarif dan Syakira boleh tunjukkan satu cooling down yang tidak buat tadi, yang dia tak buat tadi. Okey, mungkin boleh buat yang ke kiri ke kanan. Okey. Kita ambil ruang tadi sikit. Kita tak buat pinggang. Betul. Okey. 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 Kita ready, ikut cue Zarif lah. Alright. Okey, okay, ready. Go. Okey. Kita pegang. Okey. Betul-betul rasa bahagian ni. Okey. Ini cooling down ya? Cooling down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, selesai. Dan kalau naik ke atas, samalah tangan, tangan dan kepala. Okey, baik. Selesai dari segi aktiviti pemanasan badan dan juga aktiviti penyejukan badan ataupun cooling down. Mungkin sedikit lagi penerangan terhadap latihan cikgu sebelum kita berhenti berehat. Silakan. Okey, bila dah berbincang dengan jurulatih, kita pun dah shoot, dah baik. Saya berharap di akhir latihan tu pelajar ataupun murid-murid dapat satu penyelesaian. Betul. Yang mana yang dia salah tadi ataupun dia dah berbincang dengan jurulatih, kenapa kesalahan tu berlaku. Dan di akhir di akhir sesi latihan, benda tu dapat diselesaikan. Sama juga dengan kejohanan, Ifan. Kalau dia rasa tak sedap dekat mana, error tak masuk, jadi dia berbincang dengan jurulatih dan jurulatih akan bagi satu penyelesaian dan dia akan buat next dengan lebih baik. Jangan putus asa. Apa yang boleh saya dapat di sini, cikgu? Komunikasi antara atlet dan jurulatih itu sangat penting. Ya, sangat mereka penting. Mereka kena komunikasi dan juga mendapatkan hikmat nasihat daripada jurulatih mereka. Betul. Okey, cikgu, terima kasih atas penerangan di segmen ini. Jadi, jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam TV KPM selepas ini. Satu, dua, tiga, empat. Cikgu Virus nak tanya, garisan hitam ni garisan apa? Inilah dia. Saya nak cerita dengan Ifan. Ini adalah garisan-garisan yang disediakan semasa Hari Kejohanan. Hari Kejohanan. Okey. So, kalau apa fungsinya, cikgu? Betul. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh yang Ifan ya. Saya nak cerita dengan Ifan tentang persediaan padang memanah pada Hari Kejohanan. Okey. So, penganjur selalunya perlu menyediakan tempat yang sesuai. Okey, tempat yang sesuai untuk menganjurkan satu-satu kejohanan. Kemudian nanti teknikal padang akan tengok untuk dia arrangekan target bike. Okey, target bike akan banyak, Ifai. Ada banyak? Banyak. Okay. Mungkin akan pergi ke 50 target bike ataupun mungkin boleh pergi ke 60 target bike ataupun lebih mengikut banyak pada cikgu. Ya, betul. Mengikut pada kesesuaianlah peserta. Baik. Jadi padang tersebut akan dibahagikan kepada lelaki dan perempuan. Oh, asing-asing. Asing-asing. Okey, tak boleh bercampur. Baik. Tak boleh bercampur. Kemudian di padang kejohanan juga akan ada, saya nak bagi tahu Ifan untuk pengetahuan Ifan lah ya. Ya, saya. Akan ada satu tempat di mana dikhaskan untuk DOS. DOS tu adalah Director of Shooting. Director of Shooting. So dia yang akan kontrol perjalanan pertandingan kita pada hari tersebut.
Jadi tadi saya kata lelaki dan perempuan dibahagi. Betul. Jadi major dos ni akan duduk di satu tempat yang sangat strategik supaya dia dapat melihat sepenuhnya. Adakah dia berada di tengah-tengah, cikgu? Ya, mungkin juga. Mungkin juga. Bukan di tengah-tengah sana ya, mungkin di belakang sikit. Tapi baik, masih lagi di tengah supaya dia dapat melihat sepenuhnya apa yang berlaku, supaya dia dapat tahulah nanti dia nak tekan buzzer tu stop ke. Nanti dia nak tengok atlet semua dah keluar garisan ke supaya dia nak tekan buzzer habis. Kalau tak, nanti dia tekan buzzer pergi ambil arrow, masih lagi ada orang yang tengah shoot. Faham. Sebab itulah fungsi DOS, so director of shooting, dia kena nampak semua sekali, cikgu. Betul. Supaya dia dapat uruskan atlet-atlet yang ada di padang. Ya. Okay, okay. Sebab dia dapat tahulah apa yang jadi dan apa yang berlaku. Okey, ni yang Ifan tengok ni. Ini saya bagi contoh secara ringkas lah, Ifan, ya. Ini adalah garisan yang kita yang dia ada fungsi dia masing-masing. Kalau Ifan tengok yang pertama ni, dan kita letak bow di belakang. Baik, kita anggaplah kamera kita ada sasaran, eh? Ya, kamera kita adalah sasaran. Baik. So bila kita datang ke Johanan, ini yang garisan yang pertama ni dipanggil sebagai equipment area. Equipment area. Yes. Okey. Equipment area ni dia sediakan khas untuk letak peralatan. So, peralatan tidak boleh berada di depan garisan. Okey, di belakang garisan. Dia mesti kena di belakang garisan. Baik. Sebab kalau letak di depan garisan ni, dia akan nampak macam serabut. Okey. Jadi, dia pun akan membahayakan orang nak lalu, lalang. Betul. Jadi, dia buat khas tempat untuk letak peralatan. Masa ke Johanan, inilah tempat pertama untuk kita letakkan peralatan kita. Betul. Okey. Kemudian, yang di garisan kedua ni. Kita ke depan juga boleh? Ya, boleh. Ini kita panggil dia sebagai waiting line. Waiting line. Okey. Garisan menunggu. Betul. Okey, sebab bila kita dah ambil bow kita, kita datang. Okey. Murid-murid ni kita tak boleh terus pergi ke shooting line. Jangan yang ketiga, yang kedua dulu. Okey, yang kedua dulu. Jangan melebihi lagi yang ketiga. Baik. Perlu berada di sini dahulu sebab kita belum lagi mendapat isyarat untuk masuk ke. Isyarat tu diberi oleh DOS ke? Ya. Betul. Okay. Itu fungsi DOS. Okey. Dan dia tunggu di sini dengan peralatan dia. Baik. Dia pegang. Dah tunggu dah, cikgu. Okey. Terus bagi arahan. Okey, pergi. Lepas tu macam mana? Okey, bila dah datang, arahan untuk syuting dah dapat. Dia diberi masa 10 second untuk datang. So, dia akan masuk ke syuting lain. Yang ketiga ni. Yeah. Okey, masuk kat sini dah. Dia akan masuk ke syuting lain. Okey. Syuting lain dia berada di sini dan dia diberi masa sebelum beep pertama dibunyikan sebelum anak panah dibenarkan untuk terbang ke target. Terbang ke target. Okey. Berapa 10 saat, cikgu? Bukan. Yang anak panah tu, 6 arrow tu dia akan bagi masa 180 second. 180 saat? Okey. Okay. So, yang di 10 second tu adalah masa untuk kita bersedia sebelum buzzer yang kedua tu berbunyi. Faham? Okey. Ifan, nampak clear tak? Nampak. Sekarang nampak clear, cikgu. Okey. Dekat sini kita panggil shooting area. Yang keempat ni, cikgu. Okay. Apa line? Dekat sini kita panggil 3-meter line. 3-meter line? Okay. 3-meter line ni fungsi dia. Kalau contohnya kita duduk dekat shooting line, tiba-tiba arrow kita jatuh. Alamak, jatuh. Okey, okey. Jatuh tu maksudnya mungkin time pegang tu jatuh. Ya, betul. Okay. Ataupun time kita nak masuk dekat knocking tu dia tak terlekat. Alamak. Okay. Dia terjatuh. Okey. Okey, kalau terjatuh dekat 3-meter line ni, jatuh dalam kawasan, kita boleh ambil ataupun kita boleh shooting. Kalau jauh sangat kita tak boleh nak ambil, tapi belum melebihi garisan 3 meter line, baik, kita boleh sambung shoot sampai habis 6 arrow. Maksudnya kita boleh shoot lah dalam masa 180 saat tu, cikgu. Ya, betul. Tapi seandainya dia jatuh di depan garisan ni. Okey, dah luar lah daripada sinilah, okey. Yeah. Okey, baik. Apa yang akan berlaku, cikgu? Apa akan berlaku? Dia sudah dikira sebagai miss. Okey. Maksud miss tu dah tak boleh ambil dah lah. Tak boleh ambil dan dia dikira markah kosong dan dia tidak boleh menggantikan anak panah dia. Kena pergi belakang balik. Betul. Okey, itu yang kita kena elakkan, cikgu, eh. Bila kita dah berada di shooting area ni, kita kena bersedia, cikgu. Betul. Kita jangan melakukan kesilapan. Baik. Ifan, ya, boleh tak kalau saya nak jemput Zarif untuk tunjuk secara praktikal. Takkan, tak boleh, cikgu. Silakan, Zarif. Silakan, silakan. Okey. Seperti biasa, kita akan mula dari belakang, cikgu. Okey, betul. Baik. Zarif akan ambil bow. Saya akan tiup whistle, ya. Okey, okey. Cikgu sebagai apa? Saya sebagai DOS. DOS, Director of Shooting. Okey, okay, dia tunggu masa di situ. Berdebar ni, ha. Kejuangan ni. Okey. Okey, dia akan di waiting line. Waiting line. So, DOS akan tiup. Okey.
Okey, ni diberi masa 10 second. Okey, untuk dia bersedia. Okey. Dia masukkan. Tapi Zarif tak akan tarik lah ya. Okay, dah habis. Ayah ada kamera depan cikgu. Okey, memberi arahan untuk dia shoot. Kemudian dia dah ready untuk shoot. Nanti 180 second. Saya ada cakap 30 second yang terakhir. DOS akan bagi isyarat 30 second yang terakhir. Okey, so dia kena habiskan arrow dia dalam quiver 6 batang. 6 batang tadi tu. Okey. Okay. Ha, kalau jatuh macam tu? Campaklah cikgu. Kenapa awak campak ni Zarif? Okey, saya nak tunjuk contoh kat dia. Contoh. So dia kena biarkan anak panah tu. Dia tak dibenarkan untuk mengambil. Oh, tak boleh ambil dah. Dah miss lah cikgu eh. Ya, dia dah kira miss. Okey. Okey, kalau dia jatuh dalam kawasan 3 meter, dia masih lagi boleh ambil kalau dia nak. Kalau dia tak nak ambil, dia boleh habiskan. Anak arrow panah dia. Baik, cikgu, anak panah. Bila keadaan Zarif jatuhkan dia punya arrow tadi tu, apa yang dia kena buat cikgu? Okey, dia kena habiskan anak panah dia yang 5 batang lagi tu. Kemudian dia kena ke belakang, letakkan bow dia. Okey. Isyarat habis. Tiga kali whistle ditiupkan. Tiga kali letak. Semua orang akan berhenti. Okey. Dan dia orang akan ke depan untuk mengambil arrow. Masa tu dia boleh ambil arrow tersebut. Oh, ingat tak boleh ambil dah cikgu. Nasib baik boleh ambil. Okey. Baik, itu demonstrasi cara untuk kita berada di padang semasa kejohanan. Tadi kita nampak Zarif melakukan kesilapan tadi. Yeah. Jatuhkanlah tadi. Yeah, jatuhkan contoh. Dia punya arrow. Betul. Dan dia kena patah balik apabila whistle ditiupkanlah. Ya, yeah, maksudnya isyarat berhenti shooting tu ditiupkan dan dia kena kembali ke belakang, letakkan peralatan dia. Kemudian barulah dah ramai-ramai bergerak untuk ambil arrow tu, barulah dia boleh ambil anak panah tersebut. Okey, baik, terima kasih cikgu. Nak tanya juga cikgu. Kita dalam sekolah ada sekolah rendah, sekolah menengah kan? Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi target untuk bawah 12, 15 dan juga 18 tahun. Okey, betul Ifan ya. Untuk 17 tahun kita memang akan shoot pada jarak 70 meter. 70 meter. 70 meter tu adalah standard lah. 70 meter tu standard, international pun kita gunakan jarak 70 meter. Okey, bagi bawah 15, kita menggunakan jarak 60 meter. Oh, 60. 60 meter dan 10. Menggunakan target face yang macam di belakang kita ni lah. Baik. Ni target face ni. Okey, 60 meter bagi bawah 15. Bagi bawah 12 tahun, kita menggunakan jarak 30 meter. 30 meter bagi bawah 12 tahun. Baik. Okey, itu dia punya jarak eh. Betul. Jarak target untuk kategori bawah 12, 15 dan juga 18 tahun. Betul. Ada tak lagi cikgu penerangan untuk susunan padang ni cikgu? Dan mungkin saya terlepas padang ke? Yalah. So untuk susunan padang pada hari kejohanan tu penganjur perlu teknikal padanglah perlu pastikan padang tu sesuai. Dan dia perlu pastikan yang matahari tu dia tidak bertentang dengan mata kita, sebab bila mata dia tak lihat dari sudut matahari tu ya, dia akan memberi kesanlah kepada pemanah tu, sebab matahari direct dengan mata kita, kita susah nak aim Ifan. Betul. Dia sangat akan jadi masalah kepada atlet kita. Okey. Dan dari segi itu cikgu, kita kena pastikan pemain kita sentiasa dalam keadaan yang bersedia dan betul, tidak melakukan kesilapan semasa berada di atas padang. Betul. Sebab kita nak dapatkan markah dan juga kata apa, kejohanan ni kita yang punyalah. Betul. Kita kena menang kejohanan ni, okey. Baik, terima kasih cikgu dan juga Zarif atas kesediaan bersama Ifan untuk segmen kali ini. Jadi, kita nak berhenti berehat dulu. Stay tune hanya di TV KPM selepas ini. Sepuluh, sembilan, ni berapa ni tengah-tengah ni? Lapan, macam nak kira ni? Yang keluar ni berapa pula? Ni, cuh. Siapa nak tolong saya ni eh? Cikgu Fairuz! Cikgu, sini cikgu. Cikgu, saya nak tanya lah. Ada Shakira juga. Hai. Cikgu nak tanya. Yeah. Macam mana kita nak buat pengiraan setelah kita melakukan syuting? Syuting face ni cikgu. Okey, fine. Saya akan terangkan juga kepada Ifan ya, kita memanah mesti kita nak kira poin kan. Betul. Sebab dalam memanah poin tu adalah pentinglah untuk menentukan sama ada kita menang atau kalah, prestasi kita meningkat ke turun. Kalau skor rendah tu maksudnya kita kena tengok baliklah kita ni okey ke tak training. Sama juga dengan kejohanan. Jadi dekat mana kita nak tahu, dekat sini segala-galanya. Segala-galanya tertulis di sini. Tertulis. Okey.
Macam yang kita tengok sekarang ni adalah target face ni, nama dia target face. Ini adalah yang besar yang kita gunakan bagi jarak 70 meter. 70 meter. Ha, tapi 60 pun untuk bawah 12, saya pernah beritahu Ifan, untuk bawah 15 pun akan guna target face besar dan bawah 12 pun akan guna target face besar. Yang sama juga. Ya, yeah. Okey. Sebelum tu, saya kenalkan dekat Ifan dulu yang target face yang kecil ni. Yang kecil ni untuk siapa? Dulu kita ada jarak 50 meter dan 30 meter. So kita akan guna target face ni untuk 30 meter dan 50 meter lah. Sama sahaja bulatan dia, cuma yang ni ada 6 bulatan. Okey, kalau yang ini? Yang ni akan ada sampai 1. 1. Faham. Okey, lagi besar, lagi banyaklah dia punya lingkaran ni. Ya, yeah, betul. So, yang macam Ifan nampak ni, yang besar ni, dia target face ni mudahlah. Ha, sebab dia dah ada number. Dia dah bagi dekat Ifan siap-siap. Okey, berapa dia nilai dia? Okay. Ya, yeah, betul. Macam sini, dia tulis dekat luar ni 10. Tapi dalam ni berapa? Tak pastilah cikgu. Tak pasti kan? Sebenarnya nilai dia sama. Di dalam ni juga adalah 10. 10. Tapi kita akan tuliskan dia sebagai X. Kenapa cikgu? Sebab okey, nanti saya cerita, okey. Boleh. Okey, so kita akan tulis 10 sama. Kemudian di luar ni 9 skor dia. Okey, yang kuning yang macam besar sikit ni cikgu. Ya, yeah, yang di luar sikit ni adalah 9. Kemudian kita shoot keluar dekat sini, dia akan jadi 8. 8. Okey, selepas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan akhir sekali 1. Okey. So, kalau Ifan tengok dekat sini dah ada arrow. Mungkin tahu... Zarif cikgu yang buat tadi. Okay. Zarif yang shoot tadi. Okey. Mungkin Zarif yang buat. Okey, macam mana nak tulis skor dia? Dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil? Ifan rasa macam mana? Saya rasa mungkin dari kecil ke besar. Salah. Salah. Maafkan saya. Yang betulnya adalah yang besar ke kecil. Okey? Okey, nak tak saya tunjuk dengan Ifan macam mana nak tulis? Nak tahu cikgu, tadi saya tu pergi fikir seorang-seorang macam mana nak kira ni. Faham ni. Ni kalau atas line ni macam mana pula? Kan? Itu kena clearkan dekat situ. Okey. So sekarang ni saya minta tolong Shakira. Shakira. Okey. Okey, Shakira akan duduk dekat sinilah, lebih mudah. Shakira yang akan kira ke? Cikgu akan bagi tahu. Ya, yeah, saya tunjuk ya. Pertama sekali bila kita pergi ke Johanan, kita tengok macam ni. Kita akan ada paling ramai 4 orang lah atlet akan shoot dalam satu target ni. Kemudian bila kita pergi ke target, hanya seorang atlet yang akan tulis skor. Okey. Okey, so orang kedua, orang ketiga perlu lihat, maksud dia kena check. Kena check betul ke yang orang baca? Contohnya Ifan akan tulis, saya akan baca dan dia akan check. Oh, ada 3 orang sekali. Betul ke tak dia baca? Mungkin dia masuk 8, dia baca 9. Sebab tu kena ada orang lain yang jaga. Ya, betul. Faham. Okey, so bila datang untuk yang baca, kita tak boleh sentuh ya Ifan Nero. Tak boleh pegang Tak boleh. Okay. Tengok dari jauh sajalah. Okey, mungkinlah bolehlah macam tu, tapi dia tak boleh goyang sebab daripada dia tak touch, kita tak nak dia touch. Okey, baik, baik. Kita tak nak perkara tu berlaku lah ataupun kita tak boleh duduk kat depan, bahaya, boleh membahayakan kita juga. Okey, contohnya macam sekarang kita akan tulis X109. Okey, yang paling besar dulu kan? Okey, yeah. X109. Okey. Okay, Shakira akan tulis. Silakan Shakira. Okey, ni rupa score sheet dia ya. Baik. Ni rupa score sheet dia. Yang kita akan tulis skor nanti. Comel je kan cikgu? Ya, betul. Skor sheet ni pelbagailah. Dia terpulang kepada penganjur ataupun dia dapat skor sheet di mana. Kita pun boleh download juga. Kalau tak salah saya, Shakira ada app. So, kita boleh download. Okey, ni Shakira akan tulis X109. Okey, itu yang di kolom yang pertama cikgu? Ya, betul. Okey, nanti saya bagi Ifan tengok. Baik. Untuk Ifan share dengan murid-murid. Itu dia. Okey. Saya kira tulis poin dia. X109. Okey. Kemudian yang ni macam mana kita nak kira Ifan? Itulah tu Ifan rasa lah. Ifan rasa kita kira yang paling banyak. Ya, betul. Betul. Betul lah pula. Okay. Kita kena kira yang paling banyak bila dia cutnya. Bila cut automatik dia akan pergi ke skor yang lebih besar. Sebab kita tak boleh nak agak kalau cut tu kita nak bagi makan lebih rendah, kita tak boleh nak agak. Jadi cut ke tak ke? Ataupun kalau Ifan rasa, Ifan yakin dia cut atau tak cut. Kita nak confirmkan benda tu. So kita boleh panggil judge. Judge akan bawa lah dia punya peralatan untuk tengok sama ada cut ataupun tidak. Macam tu Kita panggil juri yang akan datang ke situ. Ya, sebab tu tadi bila kita sebut skor, kita tak boleh sentuh. Takut dia terkoyak dekat cut tu. Faham. So dah bagi advantage lah pada orang lain.
Okey, ini kita akan kira sebagai 8. Okey. Dan ini kita akan kira sebagai 7. 7. Okey. Okey. Ada berapa hero? Yang atas kari tu? Ha, macam mana tu? Saya rasa tak kira sebab dah keluar daripada satu pun. Ya, betul. Okay. Dia dekat dia dalam score sheet dia tidak akan ditulis sebagai kosong. Okey. Dia akan ditulis sebagai miss. Miss M-I-S-S lah. Dia tulis M. M sahaja. Mewakili. Okey, Ifan boleh tengok. Baik, Ifan nak tengok sikit boleh. Macam ni tulisan dia. Ini rupanya score sheet untuk hero yang pertama, betul, cikgu kan? Okey, ada X di mana dalam bulatan kecil tu. Lepas tu 10, 9, 8, 7 dan M sebagai miss. Okey, inilah rupa score sheet yang ada comel lote dekat sini. Ya, betul. Okey, lepas tu kita akan ulang sampailah arrow yang ke-6. Betul, sampai N yang ke-6. Cikgu, kalau tadi di mana ada arrow yang jatuh tu, kita pilih M jugalah. Ya, betul. Yang selain daripada target face ataupun selain daripada bulatan ring ni, dia dikira sebagai M. Ataupun miss. Ataupun miss. Oh, kalau nampak di sini juga, Syakira dah buat macam tanda. Yeah. Oh, baru perasan kecil dekat sini. Okey, apa tujuan dia tu? Tujuan dia, Ifan rasa macam nak buat kepastian lagi, cikgu. Betul. Antara lain, tujuan arrow tu ditandakan dekat tu supaya memudahkan atlet dan jurulatih untuk membuat rujukan. Maksudnya, Syakira datang, Syakira tunjuk dekat saya berapa skor awak dan saya akan tengok di mana arrow tu banyak grouping. So, supaya kita kenal pastilah dia apa kesalahan dia. Baik. Maksudnya kalau dia grouping banyak ke atas, apa kesalahan dia? Okey, supaya kita boleh betulkan balik kesalahan. Ya, supaya kita boleh nampaklah dia membantu kita lah sebenarnya. Sebab itulah pentingnya kita ada record score sheet ni, cikgu. Betul. Baik, terima kasih. Okey, cikgu, apa lagi cikgu penerangan untuk cara pemakahan untuk kejohanan, cikgu? So pemakahan ni macam saya cakap tadi, kita kena perlu lebih berhati-hati masa mengisi skor. Saya harap murid-murid tidak melakukan sebarang kesilapan. Betul. Sebab kita kena ingat, kalau kita tersalah tulis dalam skor kita, kita dapat banyak, kita tulis sikit. Contoh kita dapat 9, kita sebut 8. Okay. Dan atlet lain pun perlu recheck balik benda tu. Sebab kalau judge dah bagi untuk kita tanda tangan, dia dikira diterima. Oh, dah valid lah kiranya. Ya. Oh, alamak. Kita dikira bersetuju dengan skor. Kena berhati-hati. Kena cek balik. Betul ya, Syakira? Jadi kita kena berhati-hati supaya kesilapan begitu tidak berlaku. Dan bila kita dah tulis tu, kita dah tak boleh buat apa. Alamak. Bila dah hantar tu, lagilah tak boleh buat apa dah. Ya, kita dah bersetuju. Okey. Tadi dah setuju. Kita buat apa? Kita sign tanda setuju. Tak, sign tanda setuju. Okey. Lepas tu tak boleh nak betulkan dah markah. Betul. Nanti tengok kita punya simpanan tinggi daripada yang sampai dekat statistik. Okay. Kita tak nak. Okay, faham. Mungkin kita boleh ranking nombor 2, kita turun ranking nombor 4. Jadi rugilah kepada rugi kita. So kesilapan yang... nak menang kalau macam tu Betul Ifan. Jadi kita jangan buat kesilapan yang yang tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Okey, kita fikir dulu secara rasional untuk dapatkan markah yang banyak ketika kejohanan. Cikgu nak tanya juga. Untuk di target face yang kecil ni, cara dia sama juga, cikgu Sama juga Ifan ya. Ni ada X, cumanya ni selain kalau ni kita ada sampai number 1. So ni hanya ada sampai number 6 sahaja. Okey, baik. 10. 5. 5. Okey. Okey. So dia luar daripada tu akan dikira sebagai miss. Miss. Okey. Ifan dah faham, cikgu. Lepas ni Ifan akan buat latihan banyak-banyak dan kita nak target yang paling banyaklah cikgu dekat tengah banyak ni untuk dapat 10 markah sekurang-kurangnya. Okey, untuk menang dalam kejohanan masa yang akan datang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih kepada Syakira kerana bersama Ifan untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Direkt TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey, peralatan semua dah ada, hero dah ada. Dah bersedia ni. Wah, Ifan tengok apa tu? Cikgu, nampak tak cikgu sekarang ni Irfan dah bersedia untuk kejohanan memanah instruksi. Wah, semua peralatan dah cukup, meh? Insya-Allah dah cukup. Ifan dah ready? Dah bersedia? Dah tahu teknik-teknik dia? Ingat. Masih lagi dalam ingatan. Masih dalam ingatan, cikgu. Cikgu, okay. Tapi Ifan rasa macam bosanlah kalau Ifan seorang-seorang. Seorang kan? Ifan rasa Ifan nak panggil atlet kebangsaan kita.
Boleh, wah. Zarif dengan Shakira untuk masuk bersama-sama. Boleh, cikgu? Ya, Zarif mungkin boleh bantu Ifan. Zarif nak bantu? Okey, nasib bantu bukan kita lawan sama-sama. Nampak. Okey, Zarif, Shakira. Okey. Yeah. Cikgu, saya dengan Shakira nak berlawan ke macam mana? Ya. Yeah. Sudah. Ifan tadi nak cakap nak lawan dengan Shakira. Saya main-main dia tadi. Boleh cuba, kan? Boleh cuba untuk tambah ilmu pengetahuan juga. Betul. Okey, cikgu. Okay. Jadi, kalau kita dah bersedia untuk kejohanan ini, macam mana situasi sebenarnya? Okey, ni Ifan akan melalui situasi yang sebenarnya. Okey. Okay, so Ifan pun dah nak cuba apa orang kata ilmu baru. Okay. Ifan pun dah ready, dah tahu skill semua. Jadi, tak salah kalau Ifan nak cuba dengan Shakira. Jadi apa yang saya ajar tu harap Ifan dapat ingatlah. Insya-Allah. Supaya jangan melakukan mistake. So nanti kita nak ambil skor sekali Ifan Nak ambil skor juga. Sila saya kalah cikgu. Kita cuba dulu. Kita cuba. Baik. Siapa nak mulakan dulu? Okey, kita masuk dua-dua sekali. Boleh? Dua sekali. Okey, boleh cikgu. Kita nak tengok error siapa masuk, error siapa yang tak berapa nak masuk. Jangan saya punya tu. Okey cikgu, kita mulakan mungkin Shakira boleh kasi. Okey, Shakira. Okay. Okey cikgu, tadi kita dah lihat pertandingan antara Irfan dan juga Shakira cikgu. Ya. Yeah. Masa sekarang untuk kita kira berapa poin yang kita dapat. Okey. Macam mana cikgu nak kira? Boleh, jom kita kira nak. Boleh. Irfan yakin tak Irfan menang ke kalah? Berdasarkan prestasi Irfan tadi, Irfan rasa boleh kot. Boleh. Bolehlah Okey, jom kita tengok dulu. Boleh cikgu. Berapa skor yang Irfan dapat dan Shakira. Zarif akan tolong untuk catatkan markah di sini. Okey, cuba Irfan baca berapa skor Irfan. Okey, Irfan punya warna biru ni kan? Okey. Ya, betul. 10 yang satu lagi tu Irfan tak pastilah cikgu. Okay, cuba cikgu tengok kan. Tengok ya, yang ni 9. Okey. Baik. Irfan punya 10 10 10 9. 9. Okey. Macam yakin je ni. Okey. Shakira punya macam mana cikgu? Okey, Shakira punya 10. Irfan sila check ya. Okey. 9. Cuba kira sekarang ada berapa? Okey, okay. Kita tengok sekarang berapa yang Shakira dapat dan berapa yang Irfan dapat. Rasa-rasa Irfan lah siapa yang menang. Rasa-rasa saya. Saya rasa saya lah menang ibu. Kan? Saya rasa pun Irfan yang menang. Ini baru first Irfan try ni. Betul. Belum lagi latihan yang secara apa? Intensif lagi. Intensif. Betul cikgu. Okey, berapa? Okey, dapat markah dia? Okey. Dah sudah. Baik. Sekarang ni kita lihat markah sama ada Irfan ataupun Shakira memenangi. Cih. Yang pertama Irfan punya markah 39. Okey. 39. Dan Shakira 30. Teka-teka berapa? 38. Okey. Irfan menang cikgu. Yeah, Irfan menang. Okey. Irfan menang. Baik cikgu. Okey. Nampaknya Irfan menangi pusingan pertama ni cikgu Betul. Alhamdulillah. Nak tanya cikgu macam mana tadi bila Irfan dan Shakira melepaskan anak panah tadi macam mana cikgu? Okey. Cuba cikgu kongsikan sikit. Seperti yang saya sebutlah sebelum ni, memanah ni adalah sukan yang memerlukan kemahiran yang tinggi Irfan ya. So kemahiran yang kita kena belajar daripada asas. Kita tak boleh nampak dia sebagai satu sukan yang mudah yang kita boleh masuk tanpa belajar apa-apa tentang sukan memanah ya. Kerana keadaan tu akan menyebabkan kemalangan ataupun kecederaan
di tempat latihan. Okey, cikgu nak tanyalah, yes, macam mana pengalaman Ifan tadi? Ifan dapat shoot dan apa lawan dengan Shakira. Sebenarnya cikgu bila dengar cikgu nak panggil Shakira untuk masuk berlawan sama Ifan, Ifan dah macam cuak dah. Pemain kebangsaan kot cikgu. Lepas tu saya rasa sekarang ni sangat bersyukur dan beruntung sebenarnya dapat belajar. Ini adalah sukan yang baru bagi Ifan. Tak pernah Ifan belajar sebelum ni dan dapat melepaskan anak panah, itu pengalaman yang terbaik bagi saya. Dan menang lagi. Dan menang lagi tu. Itu bonus lah cikgu. Rasanya sahaja je tu. Tak boleh menang. Memang macam tu. Okey cikgu. Dan nak tanya juga cikgu, mungkin cikgu boleh berikan lagi tips kepada mereka yang baru saja ingin memulakan kerjaya sebagai seorang atlet memanah. Okey. So kepada murid-murid dekat luar sana, untuk menjadi atlet memanah bukanlah semudah yang kita sangkalah. So pada saya, dalam sukan apa-apa sekalipun mesti kena ada minat, daya usaha yang tinggi untuk mempelajari lagi lebih mendalam pasal sukan memanah. Jangan give up lah dan mesti berguru. Maksudnya kita bukan seorang-seorang training, jadi sebab bila kita seorang-seorang training, kita tak akan tahu di mana kesilapan kita. Betul. Dan kita perlu berguru lah sama ada dengan cikgu ataupun dengan jurulatih supaya kita lebih cepat untuk melangkah ke hadapan. Mana tahu murid-murid dah memasang cita-cita untuk mewakili Malaysia dalam sukan memanah. Jadi terus mengorak langkah, bukan tunggu esok atau lusa, mungkin boleh bermula daripada saat dan ketika ini. Betul. Setelah anda melihat siaran hari ini, boleh petang tu pergi cari guru yang berkaitan dan boleh mula untuk bermain acara memanah ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Dan nak tanya sikitlah, sepanjang satu jam kita bersama sekarang ini, mungkin sedikit kesimpulan awal sehingga akhir, silakan cikgu. Okey, dalam segmen, banyak segmen yang kita lalui ini, jadi saya dah pun tekankan beberapa asas, perkara asas lah dari segi keselamatan, etika pakaian, teknik asas dan sebagainya. Dan dia perlulah dipelajari. Maksudnya kita dah tahu knowledge tu, maksudnya kita cubalah. Pengetahuan yang ada, kita ada tu jangan disimpan dan kita cuba. Tak faham, bertanya. Bila dah cuba, jangan kita putus asa. Betul. Terus mengorak langkah untuk kehadapan dan maju dalam sukan memanah. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu bersama kita. Dan kita ada atlet memanah, kita ada Fairuz, cikgu Fairuz, kita ada Zarif dan juga Shakira di sini. Maafkan saya tersasul pula, susah nak ingat nama. Tapi mereka inilah wajah-wajah yang mengharumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Kita doakan agar mereka terus berjaya dalam pertandingan yang akan datang. Okey. Kalau ada sikit, kita berjumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye-bye. KP.